Polres Batubara melaksanakan gelar apel pasukan gabungan Operasi Ketupat 2018. Apel pasukan ini dipimpin secara langsung oleh Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang. Dan yang bertindak sebagai perwira upacara adalah Kasat Lantas AKP Alsem Sinaga. Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang pun membacakan amanah tertulis Kapolri terkait pelaksanaan operasi. Dalam operasi gabungan kali ini akan melibatkan sebanyak 173.397 personil gabungan yang terdiri dari unsur TNI Polri, Pemda serta stakeholder yang terkait dan elemen masyarakat lainnya. Dengan setidaknya ada 4 potensi kerawanan yang harus diwaspadai bersama seperti stabilitas harga dan kesediaan bahan pangan, permasalahan dan keselamatan arus mudik dan arus balik, potensi bencana alam dan gangguan kamtipmas lainnya, serta ancaman pidana aksi teroris. Personil Polres Batubara yang terlibat sebanyak 110 orang ini akan dibantu oleh TNI, Pemda dan anak-anak pramuka guna menjaga dan siaga di pos-pos yang sudah ditentukan, yaitu pos kecamatan Air Putih, pos kecamatan 50, pos kecamatan Seibalai di pinggir jalur lintas Sumatera. Daerah Tekatal sana. Untuk personil kan misalnya ada orang cuti atau apa? Personil tidak ada cuti, ya. Selama operasi semua. Jadi kalau masyarakat nanti Idul Fitri, kita tetap bertugas karena sifatnya itu kita pelayanan terhadap masyarakat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.